Mulai, Pak Atika. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan segera memulai kegiatan kajian keislaman kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul pada kegiatan kajian keislaman pada pagi hari ini, Rabu 29 September 2021. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Selawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumul akhir akan menjadi umatnya yang mendapat alami. Yang saya hormati Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani S.Pp.Mt. Yang saya hormati Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Muhammad Zain M.Ag. Yang saya hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Indonesia, Dr. Ainul Rofiq, M.Ag. Yang sama-sama kita hormati narasumber kajian kita pada pagi hari ini, dan juga yang kami hormati Koordinator Penanggung Jawab Kegiatan Kajian Keislaman Pagi, Bapak M. Lutfillah, M.Ag., beserta seluruh panitia yang selalu mendukung kegiatan kajian keislaman pagi. Untuk tidak memperpanjang kajian kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya, Atika Hermansyah dari MAN 1 Pekanbaru, memperkenalkan biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Razak S.Ag., M.Pd.I. Beliau lahir di Probolinggo tanggal 25 Desember tahun 1971. Untuk pendidikan, Rozak menamatkan pendidikan MI, MTSN, dan MAN di Paton, Probolinggo. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di IAI Nurul Jadid, Paton, dan juga melanjutkan S2-nya di Undar, Jombang. Ustadz Abdul Rozak beralamat di Jalan Gending Maron, Probolinggo. Ustadz juga bisa dihubungi di nomor handphone 08. 4, kami berikan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Di unmute dulu, Ustaz. Suaranya. Maaf, Ustaz, suaranya belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pendidik Kemenangan Republik Indonesia. Yang saya hormati Direktur BPK Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Koordinator Pelaksanaan Kajian Keislaman
beserta seluruh anggota yang saya hormati seluruh peserta kajian yang telah banyak di mana saja berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas karunia-Nya sehingga kita bisa ikut dalam rangka memeriahkan kajian keislaman yang diadakan oleh GTK, Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang moderatisme beragama. Alhamdulillah tentunya wah, di tengah peradaban yang semakin maju ke depan, di tengah arus budaya yang begitu luas, mau tidak mau akan membawa konsekuensi kepada kita, kepada masyarakat kita, bahwa kita dituntut untuk selalu mengadakan perubahan-perubahan untuk selalu kita mengintip ke masa depan sebagai ikhtiar supaya madrasah yang kita kelola, sebagai ikhtiar agama yang kita yakini, itu tidak terjerembab dalam anakronis bersejarah. Oleh karena itu, para bapak dan ibu sekalian, bahwa arus besar peradaban ini juga membawa ekses terhadap pemahaman-pemahaman kita dalam beragama. Misalnya dengan dibukanya keran demokrasi di Indonesia, pemikiran-pemikiran yang mungkin belum pernah kita dengar, mungkin belum pernah kita kalian ini muncul pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi yang ini menjadikan sebuah tantangan untuk kita bersama. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memberikan solusi, bagaimana kita mencarikan sintesa dari sekian tarik-menarik pemikiran dan ideologi itu. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian, bagaimana kita memahami agama, bagaimana kemudian kita berpikir tentang agama yang kita anut,
utamanya untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Tentunya bagaimana mereka mengerti tentang apa dan bagaimana moderasi dalam beragama. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke kajian moderasi atau moderatisme, saya ingin menyampaikan sebuah hikmat tentang seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Suatu ketika, Bapak dan Ibu sekalian, filsuf yang bernama Demokritus ini berjalan-jalan ke pasar dan membawa lentera pada siang hari. Melihat hal yang seperti ini, melihat hal yang ganjil dan aneh ini, kemudian orang-orang yang ada di pasar itu, Bapak dan Ibu sekalian, mengitari sang filsuf ini seraya berkata, "Mohon maaf Bapak, dengan lentera yang Anda bawa dan pada siang hari ini, yang Anda cari itu siapa?" Ketika orang bertanya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sang filsuf ini berkata, "Saya sedang mencari manusia." Sekali lagi, "Saya sedang mencari manusia," kata sang filsuf ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, hikmat yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa seandainya bunga mawar itu tidak disebut lagi sebagai mawar, maka bunga itu tetap akan menabur aroma wangi dan segar. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang disampaikan pada dua hikmat itu adalah bagaimana kemudian kita lebih memahami isi dan cita rasa. Kita lebih mementingkan isi dan cita rasa. Bukan berarti kulit tidak penting, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa isi dan cita rasa sekali lagi itu lebih penting. Bahwa pemahaman agama dengan esensi yang mendalam itu ternyata lebih penting daripada hanya memahami sisi literal dan skripturalnya saja. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa moderasi beragama itu atau moderatisme dalam beragama itu dimaksudkan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, kemudian bagaimana cara pandang, praktik, dan sikap itu dijewantahkan dalam kehidupan bersama. Ini menjadi lebih penting. Jadi kita, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya bagaimana kita melihatkan takbir, tetapi sebenarnya kelakuan kita itu kafir. Nauzubillah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dengan moderasi sudah selayaknya kita harus menampilkan cara beragama atau cara yang berislam, cara berislam yang inklusif. Karena Bapak dan Ibu sekalian, menurut intelektual muslim Profesor Dr. Nur Holis Majid, beliau mengatakan bahwa moderasi itu identik dengan inklusivitas. Bahwa moderasi itu harus menampilkan sisi kesantunan. Bahwa moderasi itu harus menampilkan sisi kerendah hatian. Oleh karena itu, setiap hal yang berkembang harus kita terima,
kemudian harus kita uji sebagai seorang mukmin yang sejati, bahwa setiap proposisi yang datang kepada kita sebagai seorang mukmin yang sejati, kita harus menguji dan menguji kembali setiap proposisi yang datang kepada kita di hadapan kenyataan moral, material, dan kristal. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, melihat bagaimana sejarah peradaban Islam awal ketika Rasulullah bersama para sahabat Salafus Salih itu menyampaikan Islam, menyampaikan peradaban, bahwa sangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat inklusif sekali, bahwa Rasulullah itu sangat moderat sekali, seperti apapun permasalahan umat, seperti apapun permasalahan masyarakat yang terjadi pada waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan solusi-solusi terbaik, solusi-solusi yang didapat dari wahyu maupun solusi-solusi yang beliau lahirkan dari pemikiran-pemikiran beliau bersama para sahabat. Oleh karena itu, para bapak dan ibu sekalian, sangat indah bagaimana Rasulullah menyampaikan Islam, bagaimana para sahabat menyampaikan Islam, mengalir ke timur, terus ke timur, sampailah ke Nusantara. Membalik para wali Islam di Nusantara ini, alhamdulillah. Menurut almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika Islam datang ke Indonesia, tidak memperhatikan budaya, tidak memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat Nusantara pada waktu itu, maka niscaya Islam itu akan ditolak di Nusantara. Ini saya mensinyalir dari para pemikir-pemikir terdahulu, ya, orang-orang yang ikhlas di dalam berpikir, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita juga mendapatkan percikan ilmu, percikan keberkahan dari para salafus saleh, utamanya syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, memahami moderasi, para bapak, para ibu sekalian, paling tidak kita harus tahu tentang prinsip-prinsip moderasi. Bahwa moderasi itu, Bapak dan Ibu sekalian, dibangun di atas konsep musyawarah. Terputus-putus, Pak. Pak Rozak. Konsep kesederajatan dan keadilan, para bapak dan ibu sekalian. Bagaimana kemudian yang sama jangan dipaksakan beda, dan yang beda gimana, Pak? Putus. Halo, assalamualaikum. Jaringan, Pak, kelihatannya, Pak Rozak. Jaringannya kurang bagus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, Pak Rozak. Iya. Ya, mudah-mudahan bagus. Ya, assalamualaikum. Putus-putus, Pak. Tidak kedengaran. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Mungkin jaringan agak kurang bagus, ya. Baik, Pak. Dilanjut, Pak. Silakan, tidak apa-apa, usaha. Bisa dilanjut, Pak, ada yang jelas, ada yang terputus-putus memang. Monggo, Pak. Mungkin mic-nya agak didekatkan.
Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah. Saya lanjutkan, Gih, Bapak. Monggo, monggo. Dilanjut, Bapak. Dilanjut. Alhamdulillah. Sekali lagi, Bapak. Kalian bahwa moderasi itu dibangun di asap musyawarah ini atau kesederhanaan kita ya, yang sama itu yang dipaksakan beda, sementara yang beda marilah kita cari titik kesamaan atau dalam bahasa yang lain kalimatun sawa, Bapak dan Ibu. Karena kita sedang menuju kepada proses berpikir yang berkemajuan dan kerendahan hatian, sedangkan adalah para Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu benar-benar kita jalankan. Karena kebenaran-kebenaran yang lain, kita bergerak dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Kebenaran yang kita yakini, kebenarannya hari ini, para Bapak dan Ibu sekalian, boleh jadi besok pagi itu kebenaran yang baru. Oleh karena itu, kita hanya bergerak dari the ultimate goal menuju the ultimate truth. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran hakiki, para Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, konsep musyawarah dan adalah ini betul-betul menjadi pilar penopang utama bagi tegaknya moderasi di dalam beragama, moderasi dalam keislaman. Para Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari berpikir-berpikir yang kurang baik, berpikir-berpikir yang hanya mengambil satu sisi saja, satu khazanah, satu literatur saja, tetapi bagaimana kita memperbanyak khazanah, memperbanyak literatur, ya, sehingga kita tidak terjebak ke hitam putih, para Bapak dan Ibu sekalian. Di tengah kemajemukan ini, Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Nusantara ini, itu lahir dari kebudayaan-kebudayaan yang ada. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bagaimana di masjid-masjid yang kita miliki, di masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang Islam. Misalnya kita melihat bagaimana di situ ada akulturasi budaya dalam bangunannya. Bagaimana akulturasi ini dibangun? Itu karena dari pemahaman kita bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara, memang di Nusantara ini sudah ada budaya, sudah ada agama, dinamisme dan animisme, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga bagaimana dengan arif dan bijaksana, para ulama yang datang, para ulama yang membawa misi-misi keislaman itu tidak hanya sekedar bagaimana Islam disampaikan secara murni, tetapi bagaimana Islam itu disinergikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada, Bapak dan Ibu. Sampai
salah satu contoh misalnya dalam konsep bangunan, kita melihat bagaimana di masjid-masjid itu ada menara. Dalam sejarahnya, Bapak dan Ibu sekalian, menara itu ternyata adalah konsep dari budaya atau agama Majusi yang lahir di Persia pada waktu itu. Dalam sejarah selanjutnya, bahwa orang Persia, Bapak dan Ibu sekalian, itu sangat mengagungkan api sebagai personifikasi dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak bisa disentuh, hanya dibuatlah sebuah tempat Bapak dan Ibu sekalian yang kemudian kita kenal dengan menara. Menara itu Bapak dan Ibu sekalian itu dipinjam, diadopsi dalam budaya-budaya keislaman yang kemudian kita lihat di masjid-masjid kita, di samping-samping kita, di sekitar kita itu, yang di situ memakai konsep menara itu. Jadi menara berasal dari bahasa Arab, katanya para intelektual itu, ma yang berarti tempat atau barang, naro itu adalah api. Jadi ma naro itu diartikan sebagai tempat api, para bapak dan ibu sekalian. Manaro sekali lagi disebut sebagai tempat api. Nah, dalam perjalanan sejarah kebudayaan Islam ini kemudian ya, dipinjam, diadopsi, dan diadopsi. Sehingga seakan-akan menara adalah budaya Islam. Sekali lagi, bahwa menara bukan konsep dan budaya Islam, tetapi ini kita pinjam, kita adopsi dari konsep budaya dan agama. Misalnya, masih banyak lagi para bapak dan ibu sekalian, kita melihat bagaimana di masjid itu ada konsep kubah, ada konsep gapura, para bapak dan ibu sekalian. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Islam telah berakulturasi dengan budaya-budaya lokal, sehingga menjadikan Islam di Nusantara ini diterima secara baik dan kemudian menjadi agama mayoritas. Inilah beberapa contoh bagaimana kemudian Islam itu bisa tampil inklusif, bagaimana Islam itu bisa menyatu dengan masyarakat-masyarakat tanpa kehilangan identitas keislaman itu sendiri. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menikmati, para bapak dan ibu sekalian, tentunya ini adalah karena jasa-jasa para salafus salih. Mudah-mudahan pemuji Allah dan juga kita mudah-mudahan juga mendapatkan bagian dari kelompok orang-orang yang soleh itu. Para bapak dan ibu sekalian, bahwa dalam konsep musawah dan adalah itu, misalnya sebagaimana sabda Rasulullah, bagaimana kita menjadi yang terbaik dan bagaimana kita banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Khairun nas anfa'uhum binnah. Karena sebaik-baik kita, para bapak dan ibu sekalian, adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain, kepada alam. Bukan hanya kepada orang Islam secara ansih, tetapi hadir di alam raya ini sebagai rahmatan janik para bapak. Jadi inilah yang disampaikan oleh Emil Durkheim, bahwa
bahwa kita tidak hidup dalam masyarakat yang monoton, yang satu kultur, yang satu budaya, tetapi kata Emil Durkheim, bagaimana kita hidup dalam dunia yang terbuka, dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen. Bagaimana keadaan masyarakat yang heterogen ini kita petakan sedemikian rupa sehingga tidak ada chaos, sehingga tidak ada benturan-benturan, sehingga tidak ada friksi-friksi dalam kelompok itu, ya, baik dalam pemahaman keagamaan maupun dalam kita bermasyarakat dan berbudaya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sebagai apa namanya, sebagai pengantar sebelum pakai diskusi, Ustaz. Betul, Ustaz. Nanti kita ada sesi tanya-jawab. Ustaz, oke, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, utamanya kepada diri saya sendiri. Ya. Utamanya kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian untuk bisa kita memberikan feedback, memberikan pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan, apa namanya, mudah-mudahan keberkahan datang dari Allah, syafaat Rasulullah selalu hadir kepada kita di dunia dan dunia wal akhirat. Sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu sekalian, marilah sikap-sikap moderasi ini kita tampilkan. Kita tampilkan kepada anak-anak kita. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan kita, anak-anak muda inilah yang kemudian selalu menjadi incaran dari orang-orang yang berpaham keras, berpaham literalis, menangnya sendiri dan lain sebagainya. Marilah kita lindungi anak-anak kita. Marilah kita lindungi masyarakat kita dari pemahaman yang tidak baik, pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menangnya sendiri, dan ini menjadi tugas kita semua untuk itu. Kemudian saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kita haturkan kepada Bapak Ustadz kita pada pagi hari ini. Materinya yang luar biasa. Kalau kita lihat dari bahasa Latin, moderasi atau moderatio itu berarti kan kesedangan, sedang, tidak berlebihan. Sehingga kita sebagai guru sangat penting untuk memahami makna dari moderasi beragama, karena nantinya kita memiliki tugas, tanggung jawab untuk juga menginformasikan bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan yang tepat dalam menyikapi tentang moderasi beragama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustadz atas sharingnya pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan kajian keislaman kita pada pagi hari ini. Kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan kepada Pak Lutfi, dipersilahkan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah jelas, Bu. Suara saya Bu Atika jelas ya? Jelas. Oke. Okay. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kalau kita bicara tentang konsep moderasi dalam Islam, sebenarnya di Quran hadis banyak ya. Islam moderasi dalam Islam dikenal dengan istilah yang lainnya yaitu wasatiyah. Bahkan umat Nabi Muhammad itu mendapat julukan ummatan wasaton, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengah atau adil. Jadi konsep ini sangat bagus sebenarnya, sudah lama, tidak hanya era sekarang, zaman Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah disambut jadi ikatan kekeluargaan yang luar biasa antara Muhajirin dan Ansor, bahkan sampai muncul Piagam Madinah dan lain sebagainya. Sebenarnya konsep itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kita cukup idola kita, kiblat kita kepada Nabi, karena pernah suatu saat Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi sehari-hari, keseharian Nabi sehari-hari bagaimana? Aisyah menjawab, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengacu pada Quran hadis itu sudah jelas konsepnya. Terkait dengan kondisi kontekstual, kita bicara tentang konteks kekinian. Ya. Termasuk acara kajian keislaman ini di disiarkan langsung ke 34 provinsi. Kalau kita lihat terkait dengan moderasi beragama, dari 34 provinsi se-Indonesia itu sukunya beda, bangsanya beda, bahasa beda, agama beda. Itu mungkin yang akhirnya konsep ini dipakai oleh presiden kita untuk bagaimana agar merajut ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam dan non-Islam yang ada di Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya ambil contoh di tempat kami, nggak usah jauh-jauh, di tempat kami itu kebetulan kalau ada masjid jami besar itu, ternyata itu sudah turun-temurun sejak dulu itu dikelola oleh dua organisasi yaitu NU sama Muhammadiyah. Jadi kalau pengurus hariannya itu ada 6, 3 dari NU, 3 dari Muhammadiyah. Termasuk juga mubaliknya, ketika imam khotib sholat Jumat itu 1 tahun butuh 20 mubalik, maka 10 dari NU, 10 dari Muhammadiyah, itu sudah turun temurun sampai sekarang. Itu kalau kita lihat konteks sesama Islam, sesama Muslim. Jadi di tempat kami hubungan NU Muhammadiyah sangat luar biasa harmonis ya. Kita biasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan meskipun hanya terletak hanya sisi tradisional, mungkin seperti itu. Kemudian di konteks yang lainnya, di samping rumah saya itu ada namanya Gereja Santa Maria. Ya, ada Gereja Santa Maria samping rumah saya persis. Kalau ada kebaktian di gereja, saya mesti dengar. Bahkan pendetanya itu satu RT dengan kami. Kebetulan ketika acara RT saya diminta menjadi penceramah semacam itu ya. Maka saya sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia harus berada di garda terdepan, saya pahamkan. Jadi saya alhamdulillah ya selama ini enggak pernah istilahnya nyerang masalah keberadaan Gereja Santa Maria, padahal secara undang-undang SKB 3 menteri, 4 menteri 100% itu warga Medan Muslim, Bapak. 100% warga desa kami itu Muslim, tapi ada Gereja Santa Maria, tapi ternyata masyarakat juga nggak begitu mengusik keberadaannya. Ini sikap-sikap seperti ini yang harus dipegang oleh ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang terkait pertanyaan, tadi itu hanya semacam contoh-contoh nyata ya. Sekarang terkait pertanyaan, ya kita sekarang terutama para mubalig nggak bisa lepas dengan era digital. Jadi strategi dakwah para mubalig kita harus sudah dirubah. Jadi kita sekarang berbasis digital, perang pemikiran itu luar biasa. Fitnah di sosial media juga seperti itu. Jadi pertanyaan kami, strategi dakwah apa yang pas pada kita sudah mau lepas dari abad 21 menuju abad 22, terkait dengan strategi dakwah kita terutama di generasi-generasi milenial kita. Yang hari ini kita jadi murid kita itu adalah generasi emas,
kalau kita prosesnya baik, maka 2045 dia akan menjadi calon pemimpin masa depan. Sedangkan di sisi lain banyak saya temukan para mubalik itu cuek dengan anak muda yang cangkruk di warung-warung kopi dengan connect internet 24 jam mungkin seperti itu. Mereka menganggap warung kopi identik dengan yang tidak baik. Padahal tidak semuanya benar. Saya pernah melihat anak ITS Surabaya, anak UNER Surabaya itu mengerjakan tugas kuliah ya di warung-warung yang ada internetnya cepit tinggi itu. Sehingga ini pertanyaan saya, strategi dakwah apa yang harus kita terapkan Pak Rozak untuk menghadapi anak milenial ini, memahamkan tentang moderasi beragama yang pas itu seperti apa. Kalau kita nggak memahami dengan benar itu malah yang terjadi mereka acuh dengan dakwah yang dilakukan oleh kita, dan mereka lebih senang dengan teknologinya itu tadi karena para mubaliknya juga cuek terhadap mereka. Jadi jangan menyalahkan anak 100%, kita juga harus introspeksi diri. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Lutfi dan juga pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Ustaz untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Lutfi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini penjelasan yang biasa. Jadi bagaimana Ustaz sudah banyak memberikan informasi. Putus-putus Pak Yai, suaranya terputus, nggak dengar sama sekali. Pak Rozak, suaranya. Antara masyarakat yang satu dengan apa namanya, Ustaz, dengan suaranya tidak terdengar, juga berbeda. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, hilang suara, hilang malah beliaunya, terpental masa. naik turun. Bu Atika mungkin dituampung semua pertanyaan dulu Bu Atika, gak apa-apa, ada Pak Sudirman nanti kan ada notulennya. Ya. Gak monggo Pak Rozak. Mohon maaf. Suara putus-putus Ustaz. Sinyal Pak, sinyalnya. Di madrasah. Ya, enggak apa-apa, silakan. Iya. Bisa dilanjut, Pak. Oke, Pak Bistret, Pak Sudirman. Ustaz Lutfi. Silakan. Halo? Bapak Ustaz untuk dilanjutkan. Dilanjut pertanyaannya, Ibu. Oh iya. Tadi sudah kan enggak dengar tadi, Pak. Dilanjut. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi Pak, beberapa peserta yang raise hand. Kepada Bapak Sudirman, dipersilahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sinyalnya bagus? Bisa Pak, bisa didengar jelas Pak. Bagus Pak Sudirman, jos. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Rozak yang pagi ini sebagai narasumber. Saya melihat kajian pagi ini memang kajian yang luar biasa. Sehingga saya lihat selain chat nih yang angkat tangan cukup banyak sekali ya, termasuk pribadi saya. Karena yang kita bicarakan masalah moderasi beragama. Jadi kalau saya lihat Pak Ustadz,
untuk kita pahami bahwa yang namanya moderasi beragama itu bisa kita pahami dari tiga sudut. Yang pertama, bisa dia jadi radikal, sehingga hari ini orang bilang radikal-radikul. Yang kedua, bisa kita pahami secara moderat. Dan yang ketiga, bisa kita pahami secara liberal. Nah, hari ini pemahaman kita itu banyak salah arti terhadap kondisi saat ini. Kenapa banyak salah mengartikan? Ini saya lihat karena pendalaman agama saat ini itu bukan semakin menebal, tapi semakin menipis. Makanya itu di madrasah diajarkan adanya kunci kerukunan. Di antaranya kunci kerukunan itu kalau saya katakan tamu tahu. Bukan tamu jauh, tapi tamu tahu, Pak. Jadi yang pertama tawasud, tasamuh, musawa, jadi ukhuwah. Kalau kita mengerti benar dengan kondisi saat ini, maka kita akan melakukan yang hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengahan. Namun ada pekerjaan ketika kita beramal itu harus memang lebih, bukan setengah-setengah. Seolah-olah bahkan kita seperti akan meninggal besok pagi. Itu kalau kita artikan kan lebih mendalam. Nah, untuk memahami kondisi ini bagi para peserta pendidik, yang jadi masalah bagi saya secara pribadi itu bukan siswanya, tapi para pendidiknya terlebih dahulu, bagaimana dia memahami tentang moderasi beragama ini. Jadi untuk memahamkan kepada para pendidik ini, mungkin menurut Pak Abdul Razak ada kiat-kiat yang memang harus kita lakukan dalam konteks untuk peserta didik kita. Tapi yang jelas, kalau secara pribadi Pak Ustaz, secara pribadi, bahwa hidup ini tidak akan menjadi kebanggaan bagi siapapun kalau memang kita belum bisa menjadi contoh bagi pribadi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat dan lingkungan kita. Kalau saya menilai, utamanya adalah contoh tauladan dari para pendidik itu sendiri. Kalau para pendidik sudah menjadi contoh tauladan, insya Allah moderasi itu mudah untuk memahami. Barangkali ada kiat-kiat yang lebih spesifik menurut Pak Ustadz, maka saya minta untuk Pak Ustadz menjelaskan. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Bapak Ustadz mungkin bisa langsung dijawab. Ini juga ada masih banyak pertanyaan, dan kita juga nantinya mungkin dibatasi waktu. Terima kasih. Dipersilahkan Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Ada dua. Yang pertama dari Ustadz Muhammad Lutfillah.
selaku penanggung jawab dari kegiatan ini. Yang nomor dua, Ustaz Sudirman. Terima kasih. Bahwa kita hidup itu tidak akan bisa lepas dari strategi bagaimana kita hidup. Bagaimana kita mendidik, jadi juga tidak bisa lepas dari strategi yang akan kita mainkan. Karena kalau kita bekerja tanpa konsep, tanpa strategi, itu jelek, Bapak dan Ibu sekalian. Sama jeleknya dengan orang banyak konsep, banyak strategi, tetapi tidak melahirkan kerja. Intinya, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya konsep-konsep yang kita baca, kita lihat di khazanah-khazanah dan itu sebenarnya luar biasa, sudah banyak ya dari para pemimpin. Itu sebenarnya sudah banyak. Tapi bagaimana kemudian kita menarik setiap gagasan, kita menarik setiap ide yang melangit, itu kita tarik ke bumi esensi. Itu yang menjadi lebih penting, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita butuh penerapan-penerapan dari konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh orang-orang pintar ya, para pemikir-pemikir. Dan antum a'lamu bi umuri dunia. Jadi Ustaz Sudirman, sebenarnya kita lebih tahu ya, kita akan memulai dari mana, kita planning dari sisi yang mana, untuk kemudian di situ ada tindak lanjut, dan kemudian juga kita ada evaluasi-evaluasi. Jadi ya, adapun strategi dalam era digital ini, sebenarnya ya, ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin." Sebenarnya yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an itu jawaban. Kayaknya sederhana para bapak dan ibu sekalian, tetapi ini bisa kita implementasikan dalam segala hal ya. Karena apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sholih li kulli zaman wa makan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Adapun kemudian apa yang salah ya dalam masyarakat sehingga ada gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak, kepada masyarakat. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ya kita bisa mulai itu semua dari diri kita, para Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa memulai kebukunan kemudian itu kita itu yang kemudian kita lanjut, kemudian kita lanjutkan lagi kepada anak-anak didik kita ya, kita lindungi virus-virus yang kurang baik, virus radikalisme itu. Oleh karenanya ini menjadi tugas bersama. Bukan hanya tugasnya guru agama, bukan hanya tugasnya guru madrasah, tetapi seluruh komponen masyarakat, tetapi seluruh komponen bangsa itu harus juga ikut bertanggung jawab atas kerukunan-kerukunan yang ada. Karenanya Bapak dan Ibu kembali
simulasi. Nah, kembali lagi ke konsep moderasi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ini adalah tugas kita bersama, Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita lindungi masyarakat kita, utamanya yang membahayakan, ya, dalam berideologi dan dalam kita NKRI, Bapak dan Ibu sekalian, barang di umur itu berlaku, karena jelas tidak akan sama dengan konsep dan strategi yang dibangun di madrasah-madrasah para asatid dan asatidah. Kiranya ini sekedar yang bisa saya sampaikan, ya, saya kembalikan lagi kepada Ustazah moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz. Ini materinya memang seru, ya, bagus sekali untuk kita khususnya guru-guru dan juga banyak sekali partisipan pada kegiatan kajian pagi ini ingin berinteraksi dengan Bapak Ustadz. Masih ada Bapak Misrat Sawedi, ada Bapak Muhammad Ilyas. Ada pertanyaan dari Bapak Juliaris, ada juga sharing dari Bapak Samsudin. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta kajian keislaman pada pagi hari ini. Namun, apa daya ya Bapak Ustadz, ini kita mengalami kendala teknis, ada jaringan sinyal yang kurang. Bisa kita jadwalkan lagi Pak Ustadz, kita bisa meneruskan lagi kajian dan pembahasan kita, ini materinya sangat menarik. Namun untuk pagi hari ini kita sudah sampai pada akhir. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terakomodir, baik di kolom chat dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Nah, Bapak mungkin ada ini sedikit penutup sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ustadz. Terima kasih, Ustadzah. Jadi, sekali lagi kita hidup di madrasah. Kita bangga madrasah, Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kualitas pendidikan, kualitas literasi kita di madrasah itu kita tingkatkan, sehingga ini bisa menjadi program dan nilai jual untuk madrasah-madrasah kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustadz Muhammad Nurfillah. Terima kasih Ustadzah seluruh panitia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing ilmunya kepada kami semua pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator dan juga mewakili seluruh panitia kajian keislaman pagi mohon maaf kepada seluruh peserta apabila terdapat kesalahan. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu diberikan rahmat, kesehatan dan dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter, Atika, Pak Narasumber, Pak Rozak, Pak Misrat, semuanya Pak Nasikin. Jangan lupa besok tetap ikut kajian keislaman, narasumber besok Pak Haji Asman, Kepala MIN 1 Lamongan, beliau dulu guru akidah akhlak di MAN 1 Lamongan, sekarang menjadi Kepala MIN 1 Lamongan besok pagi. Moderatornya Bu Adi Nikmat dari MAN 22 Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak, semuanya hadir ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robik sambil nyopir ini luar biasa Pak Robik. Pak Rozak, kalau mungkin nanti karena permintaan Pak Direktur itu harus ada materi, mungkin bisa disampaikan ke saya, Pak. Karena nanti akan dihimpun menjadi buku, Pak. Pak Rozak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Dan pagi seperti biasa pukul 5.15 hingga 6.15. Ini mohon maaf karena semua host sedang bertugas pada kegiatan lain. Host cadangan. Baik, terima kasih. Ini saya admin saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.